Sebentar lagi, kurang lebih 6 jam lagi, saya akan sampai di Kota Bogor. Dan inilah batas antara Lampung Selatan dengan Bogor Selatan. Dan tadi malam saya udah kasih makanan enak-enak nih. Yang masaknya adalah Mbak Erna yang cantik ini. Dan masakan tadi malam apa ya Mbak Erna ya? Ada opor, oh pindang, kemudian apa lagi ya? Yang pakai tempoyak, kemudian tali. Oh iya, terus? Saya sudah memasuki area perbatasan Bengkulu Selatan. Sebentar lagi, kurang lebih 6 jam lagi, saya akan sampai di Kota Bengkulu. Dan inilah batas antara Lampung Selatan dengan Bengkulu Selatan. Tunggu lagi ya perjalanan saya. Iya. Lempar aja. Cepet-cepet mas. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tolong didengarkan semua ya. Sebentar lagi. Sebentar lama mungkin ini ya. Nih, mama. Coba anak-anak kumpul. Harus tahu cara berkabe ya. Jangan lupa disusuin, ASI menyusui ya. Eksklusif.
berada dalam perjalanan menuju ke Bengkulu. Tadi saya baru melewati Taman Nasional Bukit Barisan, di mana di situ masih hutan yang dilindungi dan banyak sekali binatang yang saya temui, terutama adalah monyet. Dan sekarang saya ada di pantai yang begitu indahnya, yaitu Pantai Pesisir Barat. Bisa dilihat di sini, ombaknya cukup besar, pasirnya putih, dan betapa indahnya. Ini adalah masih daerah Lampung, belum masuk ke perbatasan Bengkulu. Masih membutuhkan waktu 7 jam lagi untuk sampai ke Bengkulu. Tunggu selanjutnya ya, pemirsa. Nah pemirsa, hari ini saya sudah sampai di Bengkulu, di mana perjalanan cukup panjang selama 2 hari dari mulai Jakarta. Dan perjalanannya bisa lihat semua bagaimana kita perjalanannya, seru-seru sekali. Dan tadi malam saya udah dikasih makanan enak-enak nih, yang masaknya adalah Mbak Erna yang cantik ini. Dan masakan tadi malam apa ya Mbak Erna ya? Ada opor? Ya, pindang. Oh pindang, kemudian apa lagi ya? Yang pakai tempoyak, kemudian lais. Oh iya, terus apa lagi? Apa lagi? Banyak juga pokoknya. Dan hari ini pagi ini saya dijamu lagi nih makanannya. Dan cukup enak nih. Masakannya khusus. Ini bumbu-bumbunya khusus ya? Ya, beda-beda. Beda-beda ya. Jadi enak banget loh di sini. Dan saya tinggal di rumahnya Pak Heri. Nanti Pak Heri lihat ya yang mana ya. Kita sekarang makan pagi. Dan demikianlah, ikuti terus acara saya untuk membuat perjalanan saya yang lebih menarik lagi di daerah Bengkulu ini. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Dah. Nah pemirsa, saya sudah sampai di Bengkulu, di mana perjalanan 2 hari, dan dapat dilihat videonya bagaimana serunya perjalanan saya itu. Dan untuk menjaga kesehatan, agar kita tetap fit dan segar, kita harus hidup sehat, memilih makanan yang baik tentunya, banyak minum air putih, jangan lupa kita harus sediakan suplemen antioksidan. Dan saya saat ini juga membawa minuman, yaitu Gentomas, di mana ini adalah minuman herbal yang membuat tenaga saya kuat dan tetap beraktivitas dengan semangat. Saya minum ya, Pak Bintang.